Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي Wani fillah wa akhwati fid din azani Allahu iyyakum. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita telah sampai tentang pembagian sifat, dan kita jelaskan bahwasanya sifat ditinjau dari keterikatannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga, yaitu sifat dzatiyah al-mahdhah, kemudian sifat al-fi'liyah al-mahdhah, dan yang ketiga adalah sifat al-fi'liyah al-dhatiyah. Di halaman 28 coba dibaca. وهي التي لا تنفك عن الذات باعتبار نوعها وتتعلق بمشيئته وتعالى باعتبار آحادها. قال الشيخ الإسلام: ما يقول بالذات الربي مع كونه بقدرته ومشيئته، فهذا في الصفات الذاتية للقيام بالذات، وهو من الفعلية لتعلقه بالمشيئة والقدرة، ومنها الكلام والرزق والرزق الكلام والرزق Ikhwanifillah azani Allah iyyakum. Kalau kemarin telah kita sebutkan sifat dzatiyah itu sifat yang tidak pernah atau senantiasa berada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga telah jelaskan tentang sifat fi'liyah, itu sifat yang berkaitan dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kita bahas adalah sifat al-fi'liyah dzatiyah, sifat yang dia fi'liyah tetapi dia juga sekaligus merupakan sifat dzatiyah. Dan ini merupakan sifat atau perkara yang sangat penting yang harus kita pahami, karena dengan memahami bagian yang ketiga ini atau jenis ketiga ini, maka akan mudah bagi kita memahami kesalahan-kesalahan kaum Mu'tazilah yang mereka ya hanya menetapkan sifat dzatiyah mahdhah atau sifat fi'liyah mahdhah. Mereka tidak membagi sifat, ada jenis yang ketiga, sifat dzatiyah dan fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan sifat dzatiyah fi'liyah? Contohnya misalnya al-kalam wal-razgu wal-ghadabu wal-ridha.
Contohnya kita berbicara tentang sifat al-kalam. Sifat al-kalam, kalau kita berbicara tentang kita, tentang manusia, kita ini waktu pertama kali dilahirkan kita belum bisa berbicara, sehingga sering ada istilah kapan anakmu sudah mulai bisa berbicara. Ya, kita bilang anak kita berbicara pada umur sekian sudah pintar bicara. Tapi waktu pertama kali lahir belum bisa bicara. Nanti mungkin sudah umur 2 tahun baru dia mulai pintar berbicara. Demikian juga, dan semakin cepat dia berbicara maka semakin sempurna anak tersebut. Semakin dia berbicara baru umur 1 tahun sudah berbicara, semakin pintar anak tersebut, karena dia memiliki sifat berbicara lebih cepat. Oleh karenanya, di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam, Isa alaihissalam berbicara tatkala dia masih dalam keadaan digendong, ya. Fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Tatkala Maryam membawa menggendong Nabi Isa alaihissalam kemudian bertemu dengan kaumnya, mereka mengatakan, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya, ya ufta Harun, ma kana abuka imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Kata mereka, ya Maryam, engkau telah mendatangkan ya kedustaan atau mendatangkan suatu perbuatan yang buruk, ya. Padahal ayahmu bukanlah orang yang buruk dan ibumu bukan seorang pezina. Kok bisa kamu tidak nikah, kok punya anak? Maka fa asyarat ilaih, maka Maryam pun menyuruh mereka untuk berbicara dengan Nabi Isa yang masih digendongnya, masih kecil. Maka mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita bisa berbicara dengan anak yang masih bayi? Maka berbicaralah Nabi Isa alaihissalam. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, Allah telah memberikan kepadaku alkitab. Intinya Nabi Isa alaihissalam semakin sempurna, bahkan merupakan mukjizat tatkala dia bisa berbicara dalam keadaan masih bayi. Adapun Allah Subhanahu wa taala sifatul kalam, kita kembali, manusia seperti kita ini sekarang, meskipun kita dalam keadaan diam, kita disifati sebagai makhluk yang bisa berbicara. Makhluk yang bisa berbicara. Karenanya kalau kita belajar ilmu misalnya usul fikih atau ilmu kadang ada mukaddimah dalam ilmu mantik, dalam usul fikih, mereka menyebutkan bahwasanya manusia itu haiwanun natiq. Hewan yang bisa berbicara. Kita ini sama dengan hewan-hewan yang lainnya, ya. Ya, kita karnivora atau herbivora. Tapi bedanya kita itu haiwanun natiq. Dalam istilah mereka mengatakan hewan yang bisa berbicara itu apa? Manusia. Oleh karenanya antum adalah hewan yang bisa berbicara, meskipun antum sekarang sedang diam, sedang menyimak ana berbicara, antum sedang diam, antum dikatakan makhluk yang bisa berbicara meskipun sedang apa? Sedang diam. Karena memang antum memang bisa berbicara. Kapan saja antum bisa berbicara, antum bisa lakukan. Meskipun antum sedang diam, antum dikatakan ini orang bisa berbicara. Beda dengan orang bisu. Orang bisu, orang tahu ini si orang bisu enggak bisa berbicara. Sedang diam pun orang bilang dia bisu, dia enggak bisa berbicara. Karena memang dia tidak pernah bisa berbicara. Adapun antum sejak umur 2 tahun sudah bisa berbicara, maka demikian setelah antum besar, maka tatkala antum sedang berdiam diri, tidak mengucapkan sesuatu, orang tetap mengatakan si fulan ini orang yang bisa berbicara. Tatkala kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Kita ulangi, zaman azali adalah zaman yang tidak didahului dengan permulaan. Allah Subhanahu wa taala tatkala di zaman azali sudah bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki sifat berbicara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di zaman azali sudah memiliki sifat penciptaan. Sifat penciptaan Allah juga yang azali, qadim. Jadi kalau saya katakan sesuatu qadim, artinya sejak zaman azali sudah ada. Dikatakan apa? Qadim. Berbeda dengan pendapat orang-orang falsafah yang mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini qadim, tidak ada yang menciptakan, sudah ada sejak zaman azali. Kita bilang tidak. Dahulu Allah Subhanahu wa taala bersendirian. Belum ada alam semesta, kemudian Allah menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala tatkala di zaman azali, Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki sifat khalq, sifat apa? Penciptaan. Meskipun Allah belum mencipta. Paham tidak? Kapan Allah mencipta? Setelah itu Allah menciptakan. Makanya saya sebutkan hadis dalam Sahih Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Dulu Allah sendirian dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada selain Allah sendiri yang tatkala itu. Kemudian Allah pun menciptakan alam semesta. Sebagaimana sifatul kalam Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali sudah memiliki sifat berbicara, meskipun Allah belum berbicara tatkala itu, belum ada yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berbicara, Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ditinjau dari keberadaan sifat al-kalam dan sifat ar-razq, sifat al-khalq, maka sifat-sifat tersebut azali bersamaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala keberadaannya di zaman azali beserta dengan sifat-sifatnya. Paham? Allah beserta sifat-sifatnya sudah ada di zaman azali. Jangan terbenak dalam terpikir dalam benak kita dulu ada zat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak bisa berbicara dahulu atau Allah belum bisa menciptakan, kemudian nanti datang sifat mencipta terangkai dengan Allah. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala ya sejak zaman azali, beda dengan kita. Kita ini lahir belum bisa ngomong. Nanti umur 2 tahun baru kemudian timbul sifat apa? Sifat ngomong, yang tadinya belum bisa ngomong terus bisa berbicara. Setelah umur berapa tahun? 2 tahun. Namun sejak kita lahir kita belum bisa berbicara. Bahkan belum bisa mendengar, bahkan belum bisa melihat. Ya bayi itu baru lahir belum bisa melihat. Nanti setelah berapa waktu baru kemudian berapa bulan baru kemudian bisa melihat, baru kemudian bisa mendengar. Setelah 2 tahun baru kemudian bisa berbicara. Adapun Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah sifat dzatiyah. Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di zaman azali beserta sifat-sifatnya, di antara sifat khalq penciptaan. Meskipun Allah belum mencipta. Sifat berbicara juga ada bersama Allah Subhanahu wa taala di zaman azali meskipun Allah belum berbicara. Paham? Kapan Allah berbicara? Setelah itu Allah berbicara. Allah bilang kun fayakun. Allah bicara dengan Nabi Musa. Allah berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berbicara dengan Nabi Isa alaihi salam. Allah juga mencipta setelah itu. Karenanya ditinjau dari asal sifat-sifat tersebut, maka sifatul kalam dan sifatul razq dan sifatul khalq ya, ini semua sifat dzatiyah. Karena sudah ada sejak zaman azali. Dan akan tetapi ditinjau dari praktek dari sifat-sifat tersebut, penerapan sifat-sifat tersebut, maka dia fi'liyah. Karena dia berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah ingin menciptakan, baru Allah menciptakan. Paham? Kapan Allah mau berbicara, baru Allah berbicara. Al-Qur'an tidak ada di zaman azali. Al-Qur'an baru ada tatkala Allah berbicara dengan Al-Qur'an. Kapan? Tatkala ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Allah berbicara dengan Al-Qur'an. Taurat belum ada di zaman azali. Kapan ada Taurat? Tatkala Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa dengan Taurat. Injil juga belum ada di zaman azali. Kapan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Injil? Tatkala ada Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi sifat bicara Allah adalah sifat azali. Sifat mencipta juga sifat azali. Kapan Allah menciptakan antum? Ya baru-baru saja. 100 tahun yang lalu antum belum ada. Ya. Belum ada antum. Antum baru diciptakan baru-baru saja. Ya. Kapan Allah menciptakannya? Tatkala menciptakan antum. Karenanya dari sini kita pahami sifat al-khalq dan sifatul kalam ditinjau dari asal sifat tersebut, artinya apa? Kemampuan Allah untuk mencipta dan kemampuan Allah untuk berbicara itu sifat dzatiyah. Paham atau tidak? Paham ya? Kemampuan Allah berbicara dan kemampuan Allah untuk menciptakan sudah ada di zaman azali bersama adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi prakteknya itu baru belakangan. Terserah Allah, kapan Allah berbicara Allah berbicara, kapan Allah menciptakan Allah menciptakan, kapan Allah tidak mencipta Allah tidak mencipta. Dari sini sifat ini, sifat-sifat yang seperti ini itu bisa ditinjau dari dua sisi. Ditinjau dari sisi asal sifat-sifat tersebut, maka dia sifat dzatiyah. Tetapi ditinjau dari penerapan dari ahad, dari penerapan sifat-sifat tersebut, maka dia fi'liyah karena berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sifat dzatiyah al-mahdhah. Kalau sifat dzatiyah al-mahdhah misalnya tangan Allah Subhanahu wa taala, ya maka begitu-begitu saja, tidak ada wajah Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berkaitan dengan apa?
tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatakan kapan Allah berkehendak Allah punya wajah dan kapan Allah berkehendak Allah tidak punya wajah, enggak bisa. Beda dengan sifatul kalam. Sifatul kalam kapan Allah berkehendak Allah berbicara, kapan Allah tidak berkehendak Allah tidak berbicara. Akan tapi kemampuan berbicara Allah sudah ada sejak zaman azali. Paham ini? Qala al-Imam Thahawi. Kalau ada garis begitu bacanya rahimahullah. Ya. Itu karena enggak kelihatan di komputer, Bang. Qala al-Imam Thahawi rahimahullah, ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi, lam yazdad bi kaunihi syai'a lam yakun qablahu min sifatihi. Wa kama kana bi sifatihi azaliyah, kadzalika la yazalu 'alayha 'abadiyyah. Wa qala Ibnu Abi al-'Izz rahimahullah syarihan li hadhihi al-'ibarah, أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، يعني الصفات الفعلية الذاتية، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة النقص ولا وفقدها صفة النقص ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. الإمام طهاوي رحمه الله salah seorang ulama besar dari madhab Al-Hanafi, ya. Kalau tidak salah di abad ketiga atau abad keempat, ya. Beliau berkata, mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Allah Subhanahu wa taala zatnya dan sifatnya qadim sebelum Allah menciptakan sesuatu. Jadi keberadaan Allah Subhanahu wa taala qadim. Nanti akan saya jelaskan bahwasanya adapun ahlul bidah mereka punya gambaran yang ngawur. Mereka menggambarkan bahwasanya zat dan sifat terpisah. Kata mereka sifat Allah itu qadim. Ya, sifat Allah qadim. Kemudian zat Allah itu qadim. Kemudian ada sifat Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dirangkai antara zat dengan sifat. Kalau kita bilang kata mereka kalau kita mengatakan Allah punya sifat, berarti kita merangkai sifat dengan zat dan ini tidak diperbolehkan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah kita meyakini Allah di zaman azali berada dengan sifat-sifatnya. Jadi zat Allah tidak ada juga namanya zat tanpa sifat. Ini enggak masuk akal. Namanya zat disertai dengan apa? Dengan sifat. Enggak ada sifat tanpa apa? Tanpa zat. Ini enggak mungkin ada sifat tanpa zatnya. Kita bilang dingin, panas, contohnya sifat, ya, sifat yang ada di bumi, ada dingin, ada panas. Ya enggak mungkin dingin berdiri sendiri, dia pasti ada zatnya sehingga bisa terasa dingin atau terasa panas. Entah dengan partikel, entah dengan angin, entah dengan apa. Intinya zat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala sudah berada di zaman azali sebelum Allah mencipta. Kemudian kata beliau, lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Tidak ada penambahan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sama saja sebelum adanya makhluk ataupun sesudahnya adanya makhluk, tidak ada sifat yang baru. Jadi sifat-sifat Allah yang ada pada Allah itu zatiyah. Bukan berarti sebelum Allah mencipta Allah punya sifat 5, setelah Allah mencipta Allah punya sifat 7. Ini enggak ada seperti ini. Sebelum Allah mencipta dan sudah Allah mencipta, misalnya sifatnya 5 tetap aja 5. Paham? Makanya kama kana bi sifati azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, sifatnya azali, zat dan sifatnya azali, demikian juga akan senantiasa demikian abadi. Tidak akan pernah perubahan, tidak ada penambahan sifat yang sebelumnya Allah tidak memiliki sifat tersebut. Al-Imam Ibnu Abi Dzar Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan maksud dari perkataan At-Tahawi, ai annallaha subhanahu wa ta'ala lam yazal muttasifan bi sifatil kamal, sifatil zat wa sifatil fi'l. Sekarang kita bilang Allah Maha Sempurna. Allah Maha Sempurna tatkala Allah di zaman azali, zaman yang tidak diilhami dengan permulaan. Saya khawatir salah paham. Nanti kalau kita bilang zaman azali seakan-akan saya bilang sejak zaman azali seakan-akan zaman itu didahului dengan apa? Permulaan. Jadi kalau saya bilang azali maksudnya apa? Zaman yang tidak didahului dengan apa? Permulaan. Allah Subhanahu wa taala di zaman azali, Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki sifat yang sempurna.
sebelum Allah menciptakan, tatkala Allah masih sendirian, Allah sudah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Kemudian Allah menciptakan. Setelah Allah menciptakan, sifat-sifat Allah tetap saja sempurna sebagaimana sebelumnya. Kalau kita bilang ada sifat yang baru muncul setelah Allah menciptakan, berarti sebelumnya Allah tidak sempurna. Dia baru sempurna setelah menciptakan. Ini salah. Ya. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan sudah sempurna dengan sifat-sifatnya. Tatkala Allah sendirian di zaman azali, Allah sudah sempurna dengan sifat-sifatnya. Sifatul khalq sudah ada, mencipta, sifatul kalam sudah ada, sifat-sifat yang sudah ada. Setelah Allah menciptakan, sifat-sifat tersebut tidak ada perubahan. Itu juga sifat-sifatnya, karena Allah sudah sempurna sebelum menciptakan, sebelum ada manusia, sebelum ada alam semesta. Kalau kita mengatakan Allah baru memiliki sifat yang baru, baru dikatakan Allah itu pencipta setelah ada pencipta, kita bilang Allah pencipta sebelum ada pencipta. Allah maha berbicara sebelum ada yang diajak berbicara, paham? Karena sebagian ahlul bidah mengatakan Allah baru dikatakan pencipta setelah ada makhluk. Kita bilang kalau begitu ceritanya, berarti kesempurnaan itu datang belakangan setelah ada makhluk. Berarti sebelumnya Allah tidak sempurna. Paham? Paham atau tidak? Baik, sifatullah. Sifatullah thabitatun azalan wa abada wa la yatajaddad sawa'un kana sifatu dzat wal amru fiha wadih aw sifatu al-fi'liyah al-dzatiyah bi'tibari naw'iha amma bi'tibari ahadiha fa hiya tatajaddad hasba masyiatillah wa la yuqalu fihi innahu ta'ala muttasifun biha ba'da an kana fasidan laha. Oleh karenanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala azali dan abadi. Azali dan abadi. Tidak ada perubahan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat zatiyah ya, tidak ada ya, namanya sifat wajah, sifat tangan sejak zaman azali juga sudah ada, bukan sifat yang baru. Demikian juga sifat yang zatiyah fi'liyah. Sifat sifatul kalam, sifatul khalq itu juga sudah ada di zaman azali. Adapun yang berkaitan dengan penerapan ini memang yang berubah-ubah. Ya. Yang dia merupakan penerapan dari sifat Allah yang zatiyah tadi. Kapan Allah berbicara, kapan Allah diam, Allah berbicara dengan apa, Allah berbicara kepada siapa, apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini memang suatu yang baru. Yang berkaitan dengan apa? Dengan yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditolak oleh ahlul bidah. Mereka tidak mau ada namanya penerapan dari sifat zatiyah tadi. Kalau kita meyakini ahlu sunnah ada sifat zatiyah Allah itu apa? Sifatul kalam dan sifatul khalq mencipta. Adapun yang baru menurut kita baru adalah bentuk penerapan pembicaraan tersebut. Allah bicara kepada siapa? Pembicaraan Allah itu apa? Kapan Allah berbicara? Ini memang suatu yang baru. Justru ini yang merupakan kesempurnaan sifatul kalam. Paham? Tatkala Allah bisa berbicara kepada siapa Allah kehendaki, dengan pembicaraan apa yang Allah inginkan, kapan Allah kehendaki, ini justru menunjukkan sempurnanya sifatul kalam. Yang sifatul kalam ini adalah sifat zatiyah, ditinjau dari asal sifat tersebut. Adapun penerapannya, maka dia fi'liyah karena berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Penerapannya ini yang ditolak oleh ahlul bidah. Mereka mengatakan kalau kita mengatakan Allah bisa berbicara dengan apa yang Allah kehendaki, kapan Allah kehendaki, dengan siapa Allah kehendaki, berarti ada sesuatu yang baru pada Allah dan ini tidak boleh dalam zat Allah. Tidak ada sesuatu yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Halaman 31. Sekarang pembahasan kita tentang taqsimu sifat ila dzatiyah wal fa'liyah wal fi'liyah indal mu'attilah. Ternyata kita dapati ahlul bidah dari kalangan mu'attilah, baik al-mu'tazilah maupun al-asyairah maupun al-maturidiyah, mereka juga membagi sifat menjadi dua, sifat fi'liyah dan sifat apa? Dzatiyah. Sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Coba baca sendiri apa? تقسيم الصفات إلى الذاتية والفعلية عند المؤطلة. إن القسم الثالث من الصفات وهي الصفات الفعلية الذاتية لم يهتدي إليه المؤطلة بأسرهم فإنهم قسموا الصفات تقسيما
Sunaiyan. Sunaiyan faqat. Sifatul dzat wa yuriduna bidzalika sifat al-dzatiyah al-mahdhah. Wa sifatul fi'l wa yuriduna bidzalika sifat al-fi'liyah al-mahdhah. Wa dzalika li'anni inkarihim qiyam sifat al-ikhtiyariyah al-mutaalliqah bi masyiatillah bidzatil bari. Kama sayati at-tafsil fi dzalika insyaallah. Adapun jenis ketiga yang kita sebutkan tadi, sifat zatiyah fi'liyah, maka tidak ada ahlul bidah yang menetapkan jenis yang ini. Mereka hanya dua, sifat zatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Kenapa mereka mengingkari sifat zatiyah fi'liyah? Karena mereka mengingkari kalau ada sesuatu yang baru yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang ada sesuatu yang baru yang berkaitan dengan zat Allah bukan ditinjau dari asal adanya sifat tersebut. Asal adanya sifat tersebut tidak ada yang baru. Azali, paham? Yang baru adalah penerapan dari apa? Dari sifat tersebut, paham? Yang baru adalah penerapan dari sifat tadi. Sifat berbicaranya Allah zatiyah, tidak ada yang baru. Ini qadim, sama seperti zat Allah. Tetapi praktek dan penerapan sifatul kalam itulah yang baru. Kapan Allah berbicara dengan siapa, apa yang Allah bicarakan, ini suatu yang baru. Sebagaimana penciptaan, Allah mencipta. Kita bilang penciptaan Allah Subhanahu wa taala asal penciptaannya azali, tetapi praktek penerapan penciptaan tersebut berkaitan dengan sesuatu yang baru, yang tadinya antum belum diciptakan dulu, tidak ada di zaman azali. Antum ada di zaman azali enggak? Enggak ada. Kapan baru diciptakan? Baru-baru saja. Ya, berapa ukuran antum itu juga baru. Ukuran antum, ya. Besar antum, berat antum, ya. Ini semuanya perkara yang baru yang belum ada dalam penciptaan Allah. Allah baru ciptakan baru-baru saja, paham? Justru inilah yang menunjukkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah bisa menerapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana Allah kehendaki. Mereka tidak mau seperti kata mereka, tidak mungkin seperti ini. Kalau antum bilang Allah ada sesuatu yang baru berkaitan dengan Allah, berarti Allah hadis, Allah makhluk juga kalau begitu. Kalau begitu tidak ada sifat jenis ketiga, sifat zatiyah fi'liyah itu tidak ada kata mereka. Baik, baca. وصفات الفعل فلكل منهم عبارته ولكن عند إمعان النظر نجد أن كلمتهم واحدة فكلهم اتفقوا على أن صفات الذات هي التي لا تنفك عن ذات الباري وأن صفات الفعل هي التي تنفك عن ذات الباري. Ternyata mereka membagi sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Dan masing-masing punya definisi sendiri-sendiri dalam mendefinisikan sifat zat, sifat zatiyah, dan dalam mendefinisikan sifat fi'liyah. Antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan Maturidiyah ada perbedaan cara mengungkap. Masing-masing punya cara mengungkap yang berbeda-beda, akan tapi kesimpulannya sama saja. Setelah kita perhatikan, setelah kita baca tafsir atau ta'rif definisi dari masing-masing kelompok ahlul bid'ah tersebut, kita dapati tujuan mereka sama. Yang dimaksud dengan sifat zat adalah sifat yang tidak pernah terlepas dari zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksud dengan sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, terkadang dikerjakan, terkadang tidak dikerjakan. Di sini saya sebutkan tentang perkataan mereka, ya. Coba kita baca nak apa? Fal haddul fasil بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية عند الأشاعرة كما ذكره الباقلاني رحمه الله حيث قال بين قال قائل ففصلوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك. قيل له صفات ذاته هي التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا، وهما الإرادة على ما وصفناه. Sekarang ini kita bicara tentang ta'rif yang diuraikan oleh
Al-Baqillani salah seorang dari pengikut mazhab Asy'ariyah, tetapi dia termasuk dari Asy'ariyah Al-Mutaqaddimun, Asy'ariyah pemula, bukan Asy'ariyah yang terakhir ya. Dia mengatakan, jika ada yang berkata, tolong terangkan kepadaku tentang sifat-sifat zatiyah dan juga sifat-sifat fi'liyah agar saya memahami hal ini. Qila lahu, maka katakan kepada dia. Ini kata siapa? Al-Baqillani. Ya, Al-Baqillani di sini wafat pada tahun 403 Hijriah, itu pada abad kelima. Dia katakan, qila lahu, katakan kepadanya, sifatu dzatihi hiya allati lam yazal wa la yazalu mausufan biha. Sifat zat adalah sifat yang di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa di zaman azali dan abadi senantiasa memiliki sifat tersebut. Kemudian dia sebutkan contohnya. Antum perhatikan sini. Dia mengatakan apa contohnya? Al-hayat. Al-hayat sifat zati atau fi'li ya? Hah? Zati. Enggak mungkin antum bilang terkadang Allah hidup, terkadang Allah tidak hidup. Enggak mungkin. Allah senantiasa apa? Hayat. Al-hayat, al-ilm. Demikian juga al-ilm. Tidak mungkin Allah antum mengatakan Allah terkadang berilmu, terkadang tidak berilmu. Al-qudrah, as-sama, pendengaran, al-basar, penglihatan, al-kalam, berbicara, al-iradah, al-baqa, al-wajah, wajah juga sifat apa? Zatiyah. Al-ainan, dua mata juga merupakan sifat zatiyah. Al-yadan, dua tangan. Antum bayangkan, ini Asy'ariyah zaman dulu. Mereka menetapkan wajah, menetapkan dua tangan, dan juga menetapkan apa? Dua mata. Paham? Berbeda dengan Asy'ariyah zaman sekarang. Adapun sifatul fi'liyah, kata dia contohnya seperti al-khalq, ar-razq, mencipta, memberi rezeki, dan selanjutnya memberi apa namanya, memberi anugerah kepada manusia, maka ini sifatul fi'il, kadang Allah berikan, terkadang Allah tidak berikan. Kadang Allah memberi rezeki, kadang Allah tidak, kadang Allah menahan rezeki. Wal farqu baina hadhain naw'ain min sifati min sifat wujuhun. Sekarang Razi, apa kata Razi? Qala Razi. Qala Razi, wal farqu baina hadain an-naw'ain min sifat wujuh. Ahaduha anna sifat adh-dhat azaliyah wa sifat al-fi'l laysat kadhalik. Wa thaniha anna sifat adh-dhat la yumkin an tusaddaq naqidha fi shay'in min al-awqat. Demikian juga Ar-Razi. Ar-Razi adalah dari Asy'ariyah al-Mutaakhirin. Ar-Razi ini adalah bosnya Asy'ariyah ya. Ar-Razi ini kalau tidak salah abad ke-6 atau abad ke-7, yang beliau ini puncak-puncaknya, paling hebatnya Asy'ariyah. Bahkan disebutkan dia lebih hebat daripada Asy'ariyah sebelumnya, dan tidak ada Asy'ariyah sesudahnya yang bisa datang seperti Ar-Razi. Karena dia telah membaca banyak buku falsafah, buku-buku filsafat, kemudian buat syubhat ya sampai-sampai menulis buku seperti Asasut Taqdis yang isinya syubhat ta, yang isinya menolak sifat dan isinya mentakwil sifat. Yang buku Ar-Razi Asasut Taqdis inilah yang dibantah oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah. Bayan Talbisil Jahmiyah. Buku ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sekarang sudah dicetak 8 jilid ya, membantah bukunya Razi yang mungkin cuma segini tebalnya ya. Cuma segini tebalnya, dibantai nanti jadi berapa? 8 jilid. Biar kalau musuh lihat gede banget, sudah KO di luar. Yang buku yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah memang buat jengkel orang-orang Asy'ariyah. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah mengatakan dalam bukunya Bayan Talbisil Jahmiyah, penjelasan tentang kerancuan orang-orang Jahmiyah. Padahal yang dibantah orang Asy'ariyah, bukan orang Jahmiyah. Sementara orang-orang Asy'ariyah, mereka mengaku-ngaku paling getol membantah orang-orang Jahmiyah. Mereka mengaku paling getol membantah apa? Orang Jahmiyah dan membantah Mu'tazilah. Ini pengakuan mereka. Karena mereka mengatakan Jahmiyah ahlul bidah, Mu'tazilah juga ahlul bidah, dan mereka sangat kencang membantah Mu'tazilah dan membantah Jahmiyah. Akan tapi Ibnu Taimiyah bikin judul buku membantah pemikiran Jahmiyah. Padahal yang dibantah apa? Asy'ariyah. Ini bikin jengkel. Kita ini bantah Jahmiyah kok dibilang Jahmiyah? Jadi Asy'ariyah mengatakan kita ini sedang bantah Jahmiyah kok kita dikatakan Jahmiyah? Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah ingin menjelaskan bahwasanya orang-orang Asy'ariyah mutaakhirin sungguhnya kembali lagi kepada apa aja? Jahmiyah. Pemikiran mereka pemikiran Jahmiyah. Sama seperti Mu'tazilah, sama seperti Jahmiyah. Ya, jadi
dengan buku tersebut Bayan Talbisi Jahmiyah, Ibn Taimiyah ingin mengungkap dan menjelaskan bahwasanya Asyairah yang mutaakhirin, yang terakhir-terakhir ini, sebenarnya pemikiran mereka tidak seperti Asyairah mutaqaddimin. Contohnya tadi Al-Baqilani, tadi kita sebutkan Al-Baqilani menyebutkan tentang sifat-sifat dzatiyah, diantaranya sifat wajah, sifat dua tangan, sifat dua mata, yang ini tentunya diingkari oleh orang-orang Asyairah mutaakhirin seperti Razi dan kawan-kawannya. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan, wahai kamu Razi dan teman-temanmu, sungguhnya kalian itu akidah kalian bukan akidah Asyairah, tetapi akidah kalian adalah akidah apa? Jahmiyah. Halaman 41 coba. Nanti antum baca sendiri di rumah ya. Yang tadi tentang ta'rif-ta'rif ya. Antum baca ya. Yang bisa bahasa Arab dibaca, yang tidak bisa bahasa Arab dilihat aja. Antum harusnya belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab. Jadi tulisan-tulisan yang apa namanya? Arab-Arab gundul ini bisa kelihatan gondrong. Antum tidak bisa bahasa Arab, bagaimana caranya? Baca Tanbih halaman 21. Intinya yang tadi saya lewatkan itu, saya sebutkan tentang ta'rif sifat dzatiyah, definisi sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah menurut Mu'tazilah, menurut Maturidiyah. Saya nukil dari buku-buku mereka. Yang intinya sama saja, namanya sifat dzatiyah adalah sifat yang tidak pernah sekali-sekali ada, sekali-sekali tidak ada, tapi terus-terusan bersama Allah. Adapun sifat fi'liyah, terkadang dikerjakan, terkadang tidak dikerjakan, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanbih. Tanbih. Ma dzakarahu Abu Hasan Al-Asy'ari wa kala mala Ali. Mulla Ali Al-Qari. Mulla itu kalau bahasa sana artinya tuan guru. Artinya apa? Tuan guru. Antum jangan baca mala, antum baca mulla. Artinya apa tuan? Tuan guru ya. Tuan guru Ali Al-Qari ya. Wa kala mulla Ali Al-Qari min tafriq al-Mu'tazilah baina sifat al-dzatiyah wa sifat al-fi'liyah fayufham minhu an al-Mu'tazilah yuthbitun as-sifat wal-ma'ruf annahum aslan lam yuthbitu shay'an min sifati wa innama athbatu al-asma hadha huwa al-ma'ruf wala gharabata fi wujud taqsim as-sifat 'inda al-asha'irah wal maturidiyah fa innahum athbatu ba'd sifat duna ba'd lidhalik summu sifatiyatan bi hadha al-i'tibar wa innama al-gharabatu fi sha'n al-mu'tazila alladhina madhhabuhum al-mashhur nafy jami' as-sifat kayfa Sekarang ada pertanyaan yang cukup menganehkan ya. Karena kita tahu Mu'tazilah menolak seluruh sifat. Adapun Asyairah dan Maturidiyah, mereka menetapkan sebagian sifat dan menolak kebanyakan sifat. Asyairah menetapkan 7 sifat, sisanya ditolak. Adapun dan semua yang ditetapkan oleh Asyairah sifat dzatiyah, sifat fi'liyah semuanya ditolak atau ditakwil. Demikian juga Maturidiyah. Maturidiyah juga membagi sifat menjadi sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah dia tetapkan ada 8. Sama seperti Asy'ariyah 7 ditambah satu sifat yang ke-8 namanya sifat at-takwin. Nanti kita jelaskan insyaallah. Kemudian sisanya dia tolak. Sehingga dia perlu membagi antara sifat dzatiyah, sifat fi'liyah. Agar sifat dzatiyah dia tetapkan, sifat fi'liyah untuk dia tolak. Faham? Jadi tidak heran kalau mereka membagi sifat menjadi 2, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tidak heran kalau mereka membagi sifat menjadi sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, karena mereka membagi untuk mereka tetapkan sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah untuk mereka tolak. Yang jadi masalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menolak seluruh sifat. Mu'tazilah menolak seluruh sifat dan mereka meyakini bahwasanya Allah tidak punya sifat. Karena kalau Allah punya sifat, katanya nanti ada syirik. Menetapkan sifat itu berarti apa? Musyrik. Siapa yang menetapkan sifat, dia musyrik katanya. Kok bisa demikian? Nanti kita bahas ya.
Anehnya kok mereka membagi sifat menjadi sifat zatiyah dan fi'liyah, kok bisa dibagi? Sifat tidak ditetapkan, ngapain dibagi-bagi? Paham? Sifat tidak ditetapkan, ngapain dibagi-bagi? Ini jadi pertanyaan. Jawabannya, mana jawabannya? Halaman 43, baca. وقد ذكر رحمه الله في المقالات مذهب المعتزلة المعروف في الصفات. قال رحمه الله: الحمد لله الذي بصرنا خطأ المخطئين وعمى أمين أمين وخيرة المتحيرين الذين نفوا صفات رب العالمين وقالوا إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا صفات له لا صفات له لا صفات له وإنه لا علم له ولا قدرة ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عز له ولا جلال ولا جلال له ولا عظمة له ولا كبرياء له وكذلك قالوا في سائر صفات الله عز وجل التي يوصف بها لنفسه. Kata Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, yang kitab Maqalatul Islamiyin sebagaimana saya sebutkan merupakan salah satu kitab yang paling yang merupakan sumber referensi untuk mengetahui akidah Mu'tazilah. Ya, kita bisa mengenal akidah Mu'tazilah dari buku-buku mereka seperti Syarh Usul Khamsah, ya, dan kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Mu'tazilah dan sampai sekarang masih beredar, atau kita mengetahui dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Karena Abu Hasan Al-Asy'ari 40 tahun belajar Mu'tazilah bersama Abu Ali Al-Jubba'i, sehingga dia ngerti betul tentang firqah-firqah Mu'tazilah dan perbedaan antara firqah yang ini dengan firqah yang lainnya. Dalam kitabnya Maqalatul Islamiyyin, Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan tentang akidahnya Mu'tazilah. Dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi bassarana khata'al mukhti'in. Ketika segala puji bagi Allah yang memberi petunjuk kepada kita tentang salahnya orang-orang yang bersalah, dan butanya orang-orang yang buta, dan bingungnya orang-orang yang kebingungan. Maksudnya orang-orang Mu'tazilah. Allah menampakkan pada kita bingungnya mereka, bodohnya mereka, butanya mereka. Yaitu orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Allah tidak berilmu, Allah tidak memiliki kudrah, Allah tidak memiliki hayat, Allah tidak memiliki pendengaran, Allah tidak memiliki penglihatan, dan Allah tidak punya keperkasaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada keagungan, tidak ada kesombongan. Dan seluruh sifat-sifat Allah mereka tolak. Wa hadza qaulun akhaduhu an ikhwanihim minal mutafalsifah alladhina yaz'umuna anna lil 'alam sani'an lam yazal laysa bi'alimin bi wala qadirin wala hayyin wala sami'in wala basirin wala qadimin. Wa 'abbaru anhu bi an qalu naqulu 'ainun lam yazal. Pendapat ini, kata Abu Hasan Al-Asy'ari, kenapa Mu'tazilah berpendapat demikian? Allah tidak memiliki, tidak memiliki, tidak memiliki, tidak memiliki kudrah, tidak memiliki pendengaran, penglihatan. Sungguhnya pemikiran mereka ini mereka ambil dari saudara-saudara mereka dari kaum falasifah. Yang mereka, jadi ada namanya falasifah asli. Falasifah asli itu dari orang-orang Yunan. Ada namanya mutafalsifah. Mutafalsifah yaitu yang ketularan falasifah. Apa? Yang ketularan falasifah. Orang-orang falasifah asli seperti Aristoteles dan yang lainnya, Aristoteles dan orang-orang falasifah, mereka mengatakan bahwasanya alam ini qadim. Alam ini apa? Qadim. Alam ini adalah qadim dan tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran seperti ini mempengaruhi pemikiran mutafalsifah. Orang-orang dari yang beragama Islam namun mereka terpengaruh dengan pemikiran apa? Mereka ini adalah orang-orang yang beragama Islam
atau mengaku beragama Islam, akan tapi mereka terpengaruh dengan pemikiran falasifah, sehingga mereka mengatakan bahwasanya alam itu qadim, seperti Ibn Sina dan yang lainnya. Ibn Sina termasuk tokoh falasifah yang sangat mendukung pemikiran Aristoteles. Ya. Oleh karenanya Al-Ghazali dalam kitabnya Tahafutul Falasifah mengkafirkan orang-orang mutafalsifah, Ibn Sina dan yang lainnya, dikarenakan orang-orang mutafalsifah menyatakan bahwasanya alam itu qadim, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka mengatakan ada khalik, ada alam, ada pencipta, ada alam semesta. Mereka mengibaratkan seperti pelan-pelan saja. Ikhwani fillah, akhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Mereka mengatakan bahwasanya alam itu qadim, alam itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menciptakan kita, tapi mereka mengatakan alam itu qadim. Mereka gambarkan seperti apa? Mereka mengatakan namanya illatun tamah, antara illah dan ma'lul, hubungan antara illah dan ma'lul, hubungannya tamah, sempurna. Ada namanya illah, ada namanya akibat, sebab dan akibat. Mereka mengatakan antara Allah dengan ini perkataan mutafalsifah, yang mereka sebenarnya ingin mengatakan Allah tidak menciptakan, cuma mereka mengungkapkan dengan bahasa yang halus. Kata mereka Allah menciptakan, tetapi alam itu juga qadim bersama Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menolak sifat-sifat pencipta. Bagaimana? Kata mereka, hubungan antara Allah dengan alam itu adalah hubungan antara illah dengan ma'lul, antara sebab dan akibat, hubungan yang sempurna, di mana ada illah pasti ada sebab pasti ada akibat. Jika ada sebab pasti ada akibat. Contohnya seperti apa? Seperti seorang dengan bayangannya. Tatkala seorang di bawah matahari, otomatis yang nampak adalah orang tersebut dengan bayangannya. Bayangannya tadi tidak terlambat dengan orangnya. Bukan orangnya dulu baru kemudian muncul bayangannya, tapi keberadaan orang tersebut langsung bersama dengan bayangannya. Sebagaimana matahari dengan sinar, ada sumber matahari, ada sinar yang keluar, yang ini tidak ada jeda waktu, tidak ada, tapi langsung matahari langsung beserta dengan apa? Dengan sinarnya. Kata mereka demikian juga Allah Subhanahu wa taala berserta alam semesta seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di alam, di azali dulu langsung bersama apa? Bersama alam. Allah langsung bersama alam di zaman azali. Kalau kita bilang kalau begitu tidak ada, berarti Allah bukan pencipta alam. Kata mereka, Allah, hubungan Allah itu ya hubungannya dengan alam seperti illah dan ma'lul, antara sebab dan akibat yang hubungannya sempurna, tidak dibatasi dengan jeda waktu. Ini kelazimannya bahwasanya Allah tidak mencipta alam semesta, tetapi alam semesta merupakan kelaziman dari zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bayangan merupakan kelaziman dari apa? Dari benda, suatu benda. Paham atau tidak? Anda tidak bisa ngatur bayangan tadi, tapi bayangan tersebut selalu beserta Anda, beserta saya. Demikian juga sinar matahari, dia merupakan kelaziman daripada apa? Dari zat matahari tersebut. Sehingga pada dasarnya, makanya dikatakan sini, alladzina yaz'umuna anna lil 'alam sani'an lam yazal laysa bi'alimin wala qadirin wala hayyin wala sami'in wala basirin wala qadim akbaru anhu bi an qalu aynun lam yazal. Dia mengatakan Allah tidak memiliki ilmu, Allah tidak memiliki kudrah, ya. Dan mereka mengatakan tentang alam semesta aynun lam yazal, yaitu suatu benda yang senantiasa azali, sejak zaman azali hingga zaman abadi selalu ada. Terus walam yazidu ala dzalik ghaira, baca. Belum dapat. An yudhiru min dhalika ma kanat
al-falasifah tuhirhu fa'adharu ma'nahu binafihim ayyakuna lilbari ilmun wa qudratun wa hayatun wa sam'un wa basarun walawla al-khawfa la'adharu ma kana fil-falasifah tuhirhu min dhalik wal-afsahu bihi ghayra anna khawfa al-sayyid adapun Mu'tazilah, mereka tidak berani mengatakan alam itu qadim. Ya, mereka tidak berani mengatakan demikian. Tapi mereka mengungkapkan dengan tentang sifat-sifat Allah. Kalau alam itu qadim, berarti tidak ada campur tangan Allah dengan apa? Dengan alam. Paham tidak? Kalau alam itu qadim, tidak ada campur tangan Allah dengan alam. Tidak ada campur tangan Allah dengan alam. Oleh karenanya mereka sebenarnya sepakat dengan pemahaman falasifah. Akhirnya mereka tidak berani terang-terangan mengatakan demikian, kata Abu Hasan Asy'ari. Karena kalau mereka terang-terangan mengatakan alam itu qadim, Allah tidak punya apa namanya, tidak menciptakan alam, alam berada bersama Allah sejak zaman azali, maka kemungkinan mereka akan dibunuh tatkala itu. Sehingga mereka mengungkapkan dengan ungkapan yang lain. Kata mereka memang Allah ini pencipta, tetapi Allah itu tidak punya ilmu, tidak punya kudrah, tidak punya ini, tidak punya anu, tidak punya sifat. Ya, apa bedanya dengan Tuhan yang falasifah? Apa bedanya Tuhanmu kalian Mu'tazilah dengan Tuhan yang falasifah? Sama-sama tidak punya pengaruh terhadap penciptaan apa? Alam. Kelazimannya Tuhan tersebut tidak ada faedahnya. Karena kalau Tuhan mau menciptakan, minimal dia punya ilmu dan kekuatan, punya sifat ilmu dan sifat kudrah. Paham tidak? Antum kalau ingin membuat sesuatu, membuat suatu karya, antum punya ilmu dulu, paham apa yang antum buat, dan antum punya kemampuan untuk apa? Membuat sesuatu tersebut. Tatkala antum tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kudrah, apa yang mau antum buat? Menghayal saja tidak bisa, apalagi mau buat. Nah, kalau Tuhan tersebut tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kudrah, ya sama dengan Tuhannya falasifah yang tidak bisa membuat alam. Alam tersebut hanya kelaziman dari Tuhan tadi. Sebagaimana kelaziman bayangan terhadap bendanya, terhadap sinar matahari, terhadap zat matahari. Oleh karena sebenarnya akidah mereka sama, karena mereka mengambil dari falasifah, hanya saja mereka ragu-ragu untuk mengungkapkannya. Intinya, orang-orang Mu'tazilah, mereka menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Jahmiyah, kalau Jahmiyah lebih jantan, Jahmiyah menolak seluruh sifat dan juga menolak seluruh nama. Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan sifat-sifat Allah tidak ada. Nama-nama Allah ada, tetapi nama-nama Allah tersebut tidak bermakna. Saya ulangi, orang-orang Mu'tazilah, mereka menetapkan nama-nama Allah, akan tapi nama-nama Allah tersebut tidak bermakna. Artinya apa? Nama Allah ada Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir. Kata mereka, Al-Alim ya maknanya Al-Qadir, Al-Qadir maknanya As-Sami', As-Sami' maknanya Al-Basir. Tidak ada bedanya. Maha berilmu, maha mengetahui, itu maknanya semuanya sama. Maknanya sama dengan Allah. Al-Ghafur, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir sama dengan Allah. Tidak ada perbedaan antara As-Sami' dengan Al-Basir. Tidak ada bedanya. Kalau kita yakin ada bedanya, As-Sami' maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Kenapa kalau mereka mengatakan As-Sami' maknanya berbeda dengan Al-Basir, berarti mereka harus melazimkan menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan As-Sami' maha mendengar, berarti Allah memiliki sifat apa? Mendengar. Al-Basir Allah maha melihat, berarti Allah memiliki sifat apa? Melihat. Yang sifat As-Sami' berbeda dengan sifat Al-Basir, berarti ada dua sifat. Orang-orang Mu'tazilah tidak mau mengatakan demikian. Kalau mereka mengatakan As-Sami' maknanya beda dengan Al-Basir, berarti ada dua sifat dong kalau gitu. Padahal Allah tidak punya sifat. Kalau gitu As-Sami' sama dengan Al-Basir, Al-Basir sama dengan Al-Ghafur, Al-Ghafur sama dengan Al-Qadir, Al-Qadir sama dengan seluruhnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Anak khawatir. Khawatir antum tidak paham. Paham beneran ya? Yang jadi masalah, kok ada pembagian sifat menurut Mu'tazilah? Kita kembali kepada permasalahan kita. Tatkala Mu'tazilah membagi sifat menjadi sifat zatiyah, sifat fi'liyah, padahal mereka menolak sifat, kok bisa mereka bagi sifat? Ada dua kemungkinan disebut oleh para ulama. Coba halaman 47 baca.
Sekarang kok bisa mereka menetapkan ada bedanya sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah sementara mereka tidak menetapkan sifat? Ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwasanya ada sebagian Mu'tazilah yang memang menetapkan sifat sebagaimana sebagian Mu'tazilah dari Baghdad. Mu'tazilah banyak kelompoknya, di antara kelompok-kelompok yang banyak tersebut, entah 20 kelompoknya, di antara 20 kelompok tersebut ada sebagian yang menetapkan sifat sebagaimana disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Ternyata di antara kaum Mu'tazilah ada yang membedakan antara yufarriqu baina ma'anil ilmi wal qudrati wal hayat. Ada yang membedakan, oh ilmu itu beda dengan qudrah, qudrah itu beda dengan hayat. Tidak menyamakan seluruhnya seperti Asami Al-Basir, tidak, tapi dia mengatakan, kelompok ini mengatakan al-ilmu itu bukan qudrah dan qudrah bukan hayat. Berarti ada penetapan sebagian sifat. Kemungkinan mereka menetapkan sifat minimal yang harus ada pada Tuhan. Paham? Sifat minimal yang harus ada Tuhan, tidak boleh lebih ya, atau maksimal. Sifat maksimal yang harus ada Tuhan itu ada ilmunya, ada kudrohnya, harus hidup supaya bisa jadi pencipta. Paham atau tidak? Harus punya ilmu, harus punya kudroh, harus punya hayat, baru bisa jadi pencipta. Nah, oleh karenanya tatkala ada sebagian dari kelompok Mu'tazilah yang menetapkan sebagian sifat, maka mungkin mereka membagi sifat menjadi sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ini kemungkinan pertama. Adapun kemungkinan kedua, dan ini kemungkinan lebih kuat, bahwasanya Mu'tazilah, seluruh kelompok Mu'tazilah, mereka menolak sifat-sifat. Adapun mereka mengatakan sifat dzatiyah, sifat fi'liyah itu hanyalah majaz saja. Mereka tidak melazimkan bahwasanya mereka menetapkan sifat-sifat. Contohnya di sini, fa masalan inna min madhabihim kaunal qur'ani makhluqan. Di antara madhab Mu'tazilah atau al-Mu'tazilah, mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Dan mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah hakikatan. Dalam buku-buku mereka, mereka mengatakan Al-Qur'an kalamullah hakikatan. Al-Qur'an itu kalamullah secara hakikat. Dan kalamullah sifatun min sifatillahi al-fi'liyah. Dan kalam Allah adalah sifat dari sifat-sifat fi'liyah. Akan tapi yang dimaksud dengan sifat fi'liyah menurut mereka bukan yang sebagaimana kita pahami. Yang kita pahami sifat fi'liyah adalah sifat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengatakan sifat fi'liyah adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tatkala orang-orang Mu'tazilah mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Namun mereka terkadang mengungkapkan dengan ungkapan yang lain yang lembut tapi menipu. Kata mereka Al-Qur'an kalamullah, dan kalamullah sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah, kata mereka. Apa maksud Anda mengatakan sifat fi'liyah? Maksudnya sifat fi'liyah itu sifat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi sifat itu yanfasil, yaitu terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita saja, kita kalau ngomong sifatul kalam kita tidak terpisah dari zat kita. Ucapan saya tidak ngomong sendiri, enggak. Tapi yang berbicara mulut saya. Jadi kalam itu berbicara, berada dalam zat saya dan saya yang melakukannya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sifatul kalam, yang berbicara Allah Subhanahu wa taala, dan sifat tersebut berada di zat Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Ahlus Sunnah. Adapun menurut Mu'tazilah, sifatul kalam adalah sifat yang Allah ciptakan. Allah ciptakan ada omongan di hawa. Ada omongan yang terlepas dari apa? Dari zat Allah Subhanahu wa taala yang dianggap makhluk oleh mereka. Baca halaman 54 ya.
Sampai di sini ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Ada yang bertanya enggak? Enggak tahu apa yang mau ditanyakan. Ada sebenarnya di sini. Saya khawatir antum tambah bingung. Ada, saya tulis di sini ada juga sifat ma'ani, sifat salbiyah, sifatul apa namanya? Sifat-sifat itu pembagian menurut Asy'ariyah. Pembagian menurut apa? Asy'ariyah. Jadi sifat ma'nawiyah berbeda dengan sifatul ma'ani. Iya, nanti mau dibahas tapi itu Asy'ariyah. Ya. Tidak perlu antum lah, tidak perlu kita detail karena tidak terlalu berkaitan dengan pembahasan kita, ya. Yang kita bahas adalah ta'rif, definisi-definisi yang mereka ungkapkan yang berkaitan dengan pembahasan kita. Tapi saya sebutkan dalam, insyaallah di sini ada, ya. Di catatan kaki nanti antum cari, lihat itu ada perbedaan antara sifat salbiyah, subutiyah, kemudian sifat ma'nawiyah dan sifatul ma'ani. Taib matlab rabi' dibaca. Ini refreshing ya, kalau tadi tentang akidah ahlul bid'ah, sekarang kita baca akidah ahlul sunnah. Biar antum segar dan paham ya. Jadi biar di, karena kita akan datang syubhat, antum harus syubhat yang lalu antum hilangkan, antum pasang kuda-kuda sebelum kita berhadapan dengan syubhat yang akan datang. Baca. Aqidatu ahlus sunnah wal jama'ah fi sifatil dzatiyah wa kamal fi'liyah qa'imatan 'ala an yusafa Allah bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi aw 'ala lisan rasulihi sallallahu alaihi wasallam nafyan wa itsbatan min ghairi tahrifin wala ta'thilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Aqidah ahlus sunnah wal jama'ah dibangun di atas menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya tahrif, tanpa adanya ta'til, tanpa adanya takyif, dan tanpa adanya tamsil. Apa itu tahrif? Tahrif yaitu merubah. Merubah. Tahrif ada dua, ada merubah huruf dan ada merubah apa? Makna. Kalau merubah huruf tentunya orang tidak berani merubah Al-Qur'an. Ya, tidak, mereka tidak berani. Tidak berani merubah Al-Qur'an. Tetapi yang mereka rubah adalah makna. Contohnya istawa, kata mereka apa? Istawla. Contohnya mereka mengatakan wa kallama Allahu Musa taklima. Jadi Musa taklima, kata mereka, artinya sungguh Musa benar-benar berbicara dengan Allah. Kalau kita sungguh Allah benar-benar berbicara denganmu Musa, tapi mereka palingkan, ya, yang seharusnya Musa di situ mansub sebagai maf'ul bih, tetapi mereka rubah Musa menjadi fa'il dan Allah menjadi maf'ul bih. Yang harusnya wa kallama Allahu Musa taklima, mereka rubah harokatnya, kata mereka wa kallama Allaha Musa taklima. Jadi Musa benar-benar berbicara dengan apa? Dengan Allah. Yang dirubah apanya ini? Harokatnya. Yang dirubah apa? Harokat. Harusnya wa kallama Allahu marfu sebagai fa'il, ya, sebagai subjek, dirubah menjadi maf'ul, menjadi objek, yang artinya akhirnya berubah menjadi dan sungguh benar-benar Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berbicara Musa kepada Allah, tidak ada istimewanya, kita pun bisa berbicara dengan Allah. Justru Musa dikatakan kalimullah karena memiliki kekhususan Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun mereka tidak bisa berbuat tatkala datang firman Allah wa kallamahu rabbuhu. Tidak mungkin dirubah menjadi wa kallamahu rabbahu, karena ini ngawur kalau dirubah menjadi wa kallamahu rabbahu. Ini yang ngerti cuma yang tahu bahasa Arab, ya. Yang tidak ada bahasa Arab cuma cengar-cengir aja. Jadi tahrif bisa dengan merubah huruf atau merubah dengan apa? Merubah harokat. Namun ini jarang terjadi karena barang saya merubah harokat, ya, atau merubah huruf bisa kafir terang-terangan terhadap Al-Quran. Akhirnya mereka merubah apa? Makna. Maknanya jadi istawa menjadi apa? Istaula.
Jadi perubahan. Wala ta'til. Akidah Ahlussunnah menolak namanya tahrif. Dan akidah Ahlussunnah juga menolak namanya ta'til, yaitu menolak ta'til, yaitu menolak sifat-sifat Allah. Karena akidah Ahlussunnah menetapkan adanya sifat-sifat Allah. Demikian juga min ghairi takyif. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala tamtsil, dan tidak menyamakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu bedanya takyif dengan tamtsil? Ada yang tahu? Katanya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah tanpa takyif dan tanpa tamtsil. Apa bedanya tamtsil dengan takyif? Ada yang tahu enggak? Kalau tamtsil? Ah ya, kalau takyif membagaimanakan, kalau tamtsil menyerupakan dengan sesuatu. Jadi tamtsil itu lebih khusus membagaimanakan, tetapi seperti sesuatu, seperti orang-orang musyabbiha yang mereka mengatakan tangan Allah seperti tangan saya, atau Allah turun sebagaimana turunnya saya. Ini berarti mentamtsil, menyerupakan Allah dengan apa? Dengan manusia. Adapun takyif membagaimanakan, takyif tidak boleh kita membagaimanakan sifat-sifat Allah kalau tidak ada dalilnya. Kita mengatakan, oh tangan Allah begini, 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 wajah Allah begini, begini, tanpa dalil, tidak boleh. Karena kita akhirnya membayangkan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak benar. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kita tahu bahwasanya syai'un di sini nakirah, ya. Dan dalam kaidah usul fikih bahwasanya nakirah jika datang dalam konteks penafian atau konteks syarat memberikan faedah umum, yang artinya tidak ada sesuatu pun apapun juga yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa saja yang antum pikirkan, yang antum khayalkan, yang antum renungkan tentang Allah pasti salah, pasti keliru. Apa yang mungkin begini tangannya ini pasti keliru. Karena kata Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah apapun juga. Oleh karena kalau ada bayangan-bayangan timbul, maka antum bilang ini keliru pasti. Ini pasti apa? Pasti keliru. Kita hanya boleh mentakyif bagaimana sifat Allah sesuai dengan yang dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang apa? Tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya wajah Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya yang keluar dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang wajah Allah bercahaya. Lebih dari itu kita tidak tahu bagaimananya. Contohnya Rasulullah sallallahu atau Allah menjelaskan tentang tangan Allah, bahwasanya tangan Allah bisa menggenggam. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak seluruh bumi akan di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit seluruhnya akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya juga dalam hadis disebutkan bahwasanya tangan Allah ada jarinya. Kita hanya tahu sebatas itu, lebih dari itu kita tidak tahu. Tidak boleh kita membagi-bagaimanakan, tidak boleh kita menghayalkan, karena pasti keliru. Halaman 56. وهذه العقيدة هي التي اتفق عليها سلف هذه الأمة وأئمتها. Akidah yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah bahwasanya menetapkan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini disepakati oleh para ulama dari 4 mazhab seluruhnya. Jadi bukan akidah karya Ibn Taimiyah. Jangan sampai seorang menyangka ini akidah karya Ibn Taimiyah. Tidak, sebelum Ibn Taimiyah pun mereka sudah menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya seperti Ibn Abdul Barr. Ibn Abdul Barr kalau tidak salah di abad ke-4 atau abad ke-5 dari mazhab Malikiyah. Dia mengatakan apa? Wa qad naqala Ibn Abdul Barr rahimahullah ijma' al-sunnati 'ala hadhihi al-aqidah. Qala rahimahullah Ahlussunnah مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة،
ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله Ibn Abdul Bar menyebutkan ijma, kata dia bahwasanya Ahlus Sunnah bersepakat untuk mengakui sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran seluruhnya maupun dalam As-Sunnah, dan beriman dengan sifat-sifat tersebut dan membawa sifat-sifat tersebut pada makna hakikat bukan majaz. Hanya saja mereka tidak mentakif dan tidak membatasi dengan sifat tertentu. Adapun Ahlul Bidah seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, maka mereka mengingkari sifat-sifat Allah dan mereka tidak membawa sifat tersebut pada makna hakikat, yang hakikat, yang hakikat. Dan mereka menyangka bahwa orang siapa yang membawakan makna sifat Allah pada makna yang hakikat, itu adalah musyabbih. Ini Ibnu Abdul Bar menukil adanya ijma tentang akidah Ahlus Sunnah sebagaimana yang kita pahami. Setelah itu saya sebutkan tentang penukilan dari empat mazhab seperti Al-Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan walahu yadun wa wajhun wa nafsun, Allah memiliki tangan, memiliki wajah. Demikian juga saya nukilkan dari Imam Malik ketika ditanya tentang kaifal istawa, kata Imam Malik al-istiwa'u ghairu majhul, istiwa dipahami maknanya, wal kaifu ghairu ma'qul, adapun bagaimana istiwanya Allah maka tidak bisa dipikirkan, wal imanu bihi wajib, dan beriman kepada hal inilah wajib, wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya istiwa itu adalah merupakan bid'ah. Demikian juga perkataan Imam Syafi'i dan juga perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Intinya akidah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merupakan akidah yang disepakati, merupakan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu merupakan akidah Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Halaman 61. Atau lanjut langsung saja ya. Halaman 65. Biar cepat selesai. Ini belum masuk syubhat. Al-maqlab al-khamis, aqidah al-mu'attilah fi sifat al-dhatiyah. Awalan aqidah al-jahmiyah. Madhhab al-jahmiyah qa'iman 'ala ta'til al-asma' wa sifat kulliha. Saya ringkaskan saja halaman 65. Sekarang kita bahas tentang akidah Al-Mu'attilah tentang sifat Zatiyah. Adapun Jahmiyah, tadi akidahnya apa Jahmiyah? Menolak seluruh sifat dan apa? Dan asma. Asma dan sifat semuanya ditolak. Kalau Mu'tazilah, halaman 69, biar cepat. Kalau Mu'tazilah apa? Menolak seluruh sifat, menetapkan apa? Makna. Tetapi menetapkan makna maksudnya gimana? Makna tersebut semuanya sinonim. Semuanya apa? Sinonim maknanya Allah. As-Sami sama dengan Al-Basir, Al-Basir sama Al-Qadir. Tidak ada mengandung makna. Karena kalau Al-Qadir mengandung makna kudrah, melazimkan Allah punya sifat kudrah, dan mereka tidak mau demikian. Kalau As-Sami mengandung makna sama, mendengar, maka Allah berarti memiliki sifat sama. Mereka tidak mau demikian. Oleh karena mereka mengatakan nama-nama Allah semuanya sinonim, tidak ada bedanya dengan maknanya Allah. Terus Al-Kullabiyah halaman 73. Al-Kullabiyah mirip dengan Asy'ariyah al-mutaqaddimun. Dia menetapkan seluruh sifat-sifat zatiyah dan menolak sifat-sifat fi'liyah. Syubhatnya sama, syubhatnya tidak boleh ada sesuatu yang baru yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semua sifat harus zatiyah. Semua sifat harus apa? Zatiyah. Ahlus Sunnah enggak ada sifat zatiyah, ada fi'liyah, dan ada zatiyah fi'liyah. Mereka mengatakan seluruh sifat harus zatiyah. Karenanya ikhwan, mereka mentakwil sifatul kalam harus menjadi sifat zatiyah. Faham? Kullabiyah, perhatikan di sini. Kullabiyah, demikian juga Asy'ariyah mutaqaddimun, mereka menetapkan sifat zatiyah saja. Mereka menolak sifat fi'liyah, karena sifat fi'liyah berkaitan dengan suatu yang baru. Yang tadi kita jelaskan, sifatul kalam, kalau Ahlus Sunnah sifatul kalam zatiyah, tetapi penerapannya apa? Fi'liyah, karena berkaitan dengan suatu yang
yang baru yang tadinya tidak ada menjadi ada. Adapun mereka mengatakan seluruh sifat harus dzatiyah. Karenanya tatkala mereka mengatakan sifatul kalam kullabiyah dan juga asyairah mutaqaddimun, mereka menetapkan sifatul kalam. Tetapi sifatul kalam yang mereka tetapkan tidak sama dengan sifatul kalam yang kita tetapkan. Sifatul kalam yang kita tetapkan sebagaimana kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf dan suara, Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki, dengan siapa Allah kehendaki, apa yang saja yang Allah kehendaki untuk dibicarakan. Adapun mereka kullabiyah dan asyairah, mereka mengatakan bahwasanya sifatul kalam adalah kalamu nafsi. Karena harus dzatiyah, tidak boleh apa namanya adanya perubahan. Harus jamid, harus jumud, ya, harus tidak ada perubahan sejak azali sampai abadi. Karenanya mereka mengatakan sifat kalam adalah sifat apa? Dzatiyah, kalamu nafsi, sebagaimana Anda jelaskan pada pertemuan kemarin. Yang mereka mengibaratkan seperti orang yang bisu, yang tidak bisa berbicara, akan tapi dalam zat dia mengandung makna yang akhirnya diungkapkan oleh Jibril atau diungkapkan oleh Muhammad menjadi Al-Quran, dan diungkapkan oleh Musa menjadi Taurat, dan diungkapkan oleh Isa menjadi apa? Injil. Demikian juga mereka mentakwil sifatul ghadab. Kata mereka sifatul ghadab bukan sifat fi'liyah. Kalau kita sifat murkanya Allah itu sifat fi'liyah. Karena Allah tidak terus murka terus. Kadang Allah murka, terkadang Allah tidak murka. Allah terkadang marah, terkadang Allah tidak marah. Tapi mereka mengatakan sifatul ghadab, sifatul ridha itu sifat dzatiyah. Mereka mengatakan Allah sudah marah kepada atau Allah sudah ridha kepada Umar bin Khattab sejak zaman azali. Meskipun Umar sedang kafir, Allah sudah ridha kepada Umar karena Allah tahu Umar bakalan masuk Islam. Yang keriduan Allah terhadap Umar tidak pernah berubah. Kalau kita enggak, kita Allah Subhanahu wa taala ridha kepada si fulan, dia sebagai seorang mukmin, kalau dia bermaksiat Allah lagi marah sama dia. Kalau dia semakin bertakwa, keriduan Allah semakin bertambah. Sifat ridha Allah sifat dzati, akan tapi penerapannya fi'liyah, tergantung kondisi hamba. Kalau hambanya lagi bermaksiat, Allah tidak ridha sama dia. Kalau dia lagi bertakwa, Allah ridha kepada dia. Semakin tinggi takwanya, semakin tinggi ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka mengatakan sifat ridha Allah sifat yang dzatiyah, tidak boleh berubah-ubah. Pokoknya ada suatu perubahan itu berarti makhluk, sifat makhluk kata mereka. Oleh karena sifat ridha Allah itu sifat yang dzatiyah, yang jamid, yang tidak pernah berubah. Allah senantiasa ridha kepada Umar bin Khattab dengan ridha yang model begini, meskipun Umar masih dalam keadaan kafir tatkala itu. Karena Allah tahu Umar bakalan masuk Islam. Paham atau tidak? Yang tadi bertanya tentang sifat ma'ani bisa lihat di halaman 96-97, ya di situ ada Anda jelaskan sifat ma'anawiyah, sifatul ma'ani, ya. 96-97. Adapun al-asyairah, sebagaimana selalu kita ulang-ulang, asyairah ada yang mutaqaddimun, ada yang mutaakhirun. Yang mutaqaddimun, mereka menetapkan sifat dzatiyah seluruhnya. Kalau ada sifat fi'liyah, mereka ta'wil menjadi sifat dzatiyah. Seperti sifat ghadab, sifat ridha, mereka ta'wil. Sifat ghadab harus dzatiyah. Sifat ridha juga harus dzatiyah. Demikian juga sifatul kalam. Kita sifatul kalam, sifat dzatiyah, fi'liyah. Mereka mengatakan harus dzatiyah, ditakwil menjadi kalamu nafsi. Paham? Paham atau tidak? Sekarang Aqidatul Maturidiyah halaman 102. Dibaca ya. Masya Allah cepat selesai kita. Al-Maturidiyah
منها بزيادة صفة التكوين على صفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. واعلم أن مما يخالف فيه الماتريدية الأشاعرة كون الأشاعرة يرون أن صفات الفعلية حادثة لا قديمة أزلية، وأما الماتريدية فيرون أن صفات كلها ذاتية أزلية. قال الغزنوي halaman 104 coba. Wa min huna zada al-maturidiyah at-takwin sifatan thaminatan ala sifat as-sab'ah allati kullaha dhatiyah. Fa sifat at-takwin 'inda al-maturidiyah dhatiyatun taqumu bidh-dhat wa la budda an taqumu bidh-dhat لكون الله يكون الأشياء إجماعاً، فصفات الأفعال كالإماتة والإحياء والتصوير وغيرها عندهم ترجع إلى صفة التكوين الذاتية القديمة. وقال intinya ikhwan ya, saya sebenarnya ingin berpanjang lebar tapi nggak enak juga ya. Intinya pokoknya mereka sesat semuanya. Dan Maturidiyah ada sifat yang ke-8, sifat takwin. Bedanya sama Asy'ariyah, aduh ana enggak tega untuk sampaikan kepada antum. Sampai di sini insyaallah ya paham ya, karena insyaallah pertemuan besok kita akan bahas usul syubhat. Besok yang penting perang yang paling hakiki adalah besok ya, harus konsentrasi penuh. Insyaallah apa yang kita sampaikan pada hari ini cukup. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Besok insyaallah kita ada 4 syubhat ya. Syubhat usuliyah yang akan kita bahas, minimal kita bahas 1 ya. Kalau bisa bahas 4-4-nya alhamdulillah ya. Tapi memang agak berat karena perlu konsentrasi penuh besok ya. Oleh karenanya besok harus datang dengan konsentrasi penuh, jangan ngantuk, kalau perlu minum vitamin ya. Karena anak khawatir kalau antum ngantuk, antum nanti kena syubhat, jawabannya tidak tahu. Ada yang bertanya? Silakan. Apa? Kenapa? Dekat sini. Pertanyaannya apa? Apakah Allah selama itu berbicara? Ya terserah Allah mau bicara, mau gak bicara, terserah. Allah berbicara dengan Al-Quran sudah selesai. Berbicaranya Allah dengan Al-Quran sudah selesai. Nanti Allah akan berbicara dengan hamba-hambanya tatkala yaumul hisab. Allah akan hisab kita satu persatu. Tatkala itu Allah, apa kata Rasulullah SAW, illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahuma turjaman. Tidak ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, tidak seorang pun dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada penerjemah antara Allah dan dia. Kapan itu? Hari kiamat. Sekarang ini tidak tahu ya, mungkin saja Allah mengatakan kun fayakun karena proses penciptaan terus berjalan ya, tapi apakah Allah bicara terus ya? Tentunya tidak, karena sifat Allah, sifat berbicara itu berkaitan dengan masyiatullah. Ya, kemudian kalaupun Allah pun berbicara, ya tentunya tidak satu pembicaraan. Ya, Allah berbicara dengan ini, berbicara dengan anu, sebagaimana pernah berbicara dengan Taurat, juga pernah berbicara dengan Quran, juga pernah berbicara dengan Injil. Ya, Allah pernah berbicara dengan Nabi Adam alaihissalam, Allah pernah berbicara dengan malaikat, dan pembicaraan antara Allah dengan malaikat ini tidak tahu pembicaranya apa. Ya, yang jelas Allah berbicara. Ya. Bagaimananya, apa yang dibicarakan, wallahu alam, dia tidak tahu. Tasbih dengan tamtsil. Kalau tasbih
yaitu menyamakan antara satu dengan yang lainnya namun daripada sebagian sisi. Adapun tamsil menyamakan dari segala sisi. Yang dilarang dalam Al-Qur'an adalah laisa kamitslihi syai, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk dari segala sisi. Adapun dari sebagian sisi, contohnya dari suatu makna yang disepakati yang disebut dengan al-qadrul mustarak, makna yang mustarak, maka ini harus ada. Saya contohkan di sana ada namanya makna kulli, makna yang apa kalau bahasa Indonesianya? Makna kulli itu makna yang mencakup. Contohnya saya mengatakan hewan. Hewan itu adalah suatu kalimat yang mencakup banyak makna. Di antara hewan-hewan tersebut ada kambing, ada sapi, ada gajah, ada semut, ada manusia. Hewan natik, hewan yang bisa berbicara. Tatkala saya bilang hewan, antum tidak bisa membayangkan hewan tersebut. Hewan itu merupakan suatu makna yang kulli, yang dia tidak ada hakikatnya dan tidak bisa dibayangkan. Saya kalau bilang sama antum, coba bayangkan hewan, bisa antum bayangkan enggak? Antum bayangannya gajah atau kambing atau sapi, paham? Tatkala antum membayangkan sesuatu, itu berarti sudah antum bayangkan salah satu dari anggota kalimat hewan. Jadi saya ulangi, hewan itu suatu kalimat yang umum, paham? Yang tidak bisa dibayangkan dan tidak ada bentuknya di alam nyata, dia hanya sekedar suatu kalimat yang mencakup banyak makna. Yang kita bisa bayangkan jika sudah muayyan, sudah tertentu. Misalnya hewan kambing, baru kita bisa, oh kambing, baru kita bisa ada. Tapi kalau hewan saja, maksudnya hewan apa? Belikan saya hewan, hewan apa maksudnya? Harus hewan tertentu baru bisa dibeli, paham? Kalimat hewan itu suatu yang mencakup, ini namanya disebut oleh Syekhul Islam, namanya al-qadrul al-mustarak, yaitu suatu kadar yang disepakati oleh yang lainnya. Seluruh kambing, kambing, sapi, gajah, semut, seluruhnya bersepakat dalam kalimat apa? Hewan. Paham ini? Contohnya seperti saya katakan kemampuan, kudroh. Kita bilang kudroh, maksudnya kudroh bagaimana? Coba berapa ukuran kemampuan tersebut? Kita bilang kudroh yang mana? Kudroh itu enggak ada. Saya hanya bisa membayangkan kudrohnya nyamuk dan kudrohnya apa? Gajah dan kudrohnya semut baru bisa saya bayangkan. Baru bisa saya bayangkan. Tentunya kudrohnya semut tidak sama dengan kudrohnya gajah tidak sama dengan kudrohnya nyamuk. Ya, kalau kudrohnya saja berbeda-beda, bagaimana antara dengan kudrohnya makhluk dengan kudrohnya Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh karenanya kesamaan dalam kalimat kudroh tidak melazimkan sama dari zatnya. Sebagaimana saya katakan, nyamuk, gajah dan semut sama-sama memiliki kudroh. Tetapi kudroh nyamuk tidak sama dengan kudroh gajah, tidak sama dengan kudrohnya apa? Nyamuk, tidak sama. Kalau di antara makhluk saja bisa berbeda, bagaimana lagi dengan antara makhluk dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dalam kitabnya Risalah Tadmuriyah memberikan contoh tentang nikmat yang ada di surga. Antara nikmat yang ada di surga dengan di dunia boleh sama namanya. Ini sering ana ulang-ulang. Di surga ada apel, di dunia juga ada apa? Apa apel? Tapi apelnya berbeda. Di surga ada sungai, di bumi juga ada sungai, tapi sungai di surga ada sungai madu, sungai bir, ya. Antum berenang dalam sungai bir, wah. Tapi antum tidak mabok ya. Kalau sini teler langsung bisa mati ya. Ada sungai sama-sama sungai, tapi sungainya berbeda. Demikian juga ada bidadari, wanita sama. Wanita bumi, wanita surga juga berbeda. Sama-sama wanita. Kalau wanita di surga, mutahharah, disucikan. Tidak ada ingusnya, tidak ada upilnya, tidak ada anunya. Wanita di sini ada semua. Namanya boleh wanita tapi hakikatnya berbeda. Yang kata Nabi SAW, "Lau tala'at imra'atun min ahli jannah." Ya. Kalau seandainya ada seorang wanita surga yang nongol di bumi, maka la mala'at ma bainahuma rihan, maka bumi ini akan dipenuhi dengan bau yang semerbak. Dari timur sampai barat, utara sampai selatan semuanya bau harum. Ini baru satu bidadari yang muncul.
La adha'at ma bainahuma. Seandainya malam hari seluruh bumi mati lampu, kalau ada bidadari muncul semuanya terang. Antum bisa bayangin bidadari tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nasifuha ala ra'siha khairu minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya yang ada di atas kepala sang bidadari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru kerudungnya, belum hidungnya, belum bibirnya, belum anunya. Antum tidak akan bisa membayangkan bidadari tersebut. Saya katakan boleh sama namanya wanita dengan wanita, tapi hakikatnya berbeda. Demikian juga tatkala kita mengatakan Allah memiliki kudrah, makhluk memiliki kudrah, tentu berbeda. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran apa? Makhluk. Makhluk kita ini kalau berbicara sama orang lain, kita baru berbicara dengan dua orang, sama-sama pakai bahasa Lombok. Satu ya Firanda, Firanda. Saya aja bingung, tunggu kamu diam ingin bicara. Ini sama-sama bahasa Lombok. Belum satunya bahasa Lombok, satu bahasa Manado. Belum tiga orang, belum empat orang, belum satu juta orang. Kita enggak bakalan bisa dengar. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, wa huwas samii'. Tatkala di musim haji, jutaan orang, 5 juta orang berkumpul di Padang Arafah dari berbagai macam suku, seluruhnya mengadakan ke tangan-tangan mereka, semuanya berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda dalam satu waktu dengan permintaan yang berbeda-beda, Allah bisa mendengar seluruhnya. Oleh karenanya meskipun kita bilang Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi pendengarannya berbeda. Kalau dimaksud dengan kesamaan dari sisi ini, maka ini harus sama. Ini harus sama. Justru Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita dengan suatu kalimat yang kita pahami. Ya. Allah mendengar, Allah mengatakan Allah Maha mendengar. Kita paham mendengar maksudnya apa? Kita paham. Tapi kita tidak tahu bagaimananya. Allah mengatakan Allah punya wajah. Dan kita paham Allah punya wajah, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Tatkala Allah mengatakan Allah punya tangan, apakah terbetik dalam hati kita tangan Allah seperti tangan kita? Tentunya tidak. Bagaimana kita mau mengatakan Allah tangan, tangan Allah seperti tangan kita, sementara Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak bumi semua dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit seluruh dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian terbetik tangannya sama di tangan kita? Tentunya tidak. Tidak akan sama. Nabi SAW pernah mengatakan wa kana sami'an basira. Nabi memberi isyarat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Bukan Nabi menyamakan mata Allah dengan mata kita, tidak. Tapi Nabi menekankan bahwasanya Allah benar-benar melihat dan benar-benar apa? Mendengar. Tetapi berbeda dengan pendengaran kita. Kalau yang dimaksud kesamaan dalam qadrul mustarak ini, Allah sama dengan kita dari sisi sama-sama punya kudrah, dari sisi sama-sama punya ilmu, maka ini memang harus ada. Ini tasbih yang harus ada. Kalau tidak, kita tidak bakalan paham tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksudnya ilmu Allah seperti ilmu kita, maka ini yang tamsil, penyerupaan, ini yang tidak boleh. Ini yang syirik. Menyamakan tangan Allah seperti tangan kita, pendengaran Allah seperti pendengaran kita, ini adalah yang syirik, yang tidak diperbolehkan. Jadi itulah bedanya antara tasbih dengan tamsil. Tasbih adalah menyamakan dari satu sisi, yaitu sisi dari qadrul mustarak, dari sisi makna yang mujmal, yang kulli, yang global, ya, bukan dari sisi kesamaan hakikat dari sesuatu tersebut. Halaman berapa? Kenapa sifat fi'liyah? Wa tafaddul wal in'am. Iya. Ya, ini adalah perkataan dari orang-orang Asy'ariyah. Ya, mereka mengatakan adil merupakan sifat fi'liyah. Terkadang Allah adil kepada si fulan, terkadang Allah zalim kepada si fulan. Kalau kita ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah Allah tidak pernah zalim. Allah senantiasa apa? Adil. Orang Asy'ariyah mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala mengazab seluruh makhluk tanpa sebab, ya, kalau Allah mengazab Nabi Muhammad yang telah beribadah kepada Allah, Allah tetap saja adil. Semua yang terjadi itu adil menurut mereka. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Allah, mendzalimi si fulan, menurut mereka itu apa? Adil. Adapun kita Ahlus Sunnah mengatakan tidak demikian. Ya. Allah tidak mungkin mendzalimi apa? Para hamba. Ini menurut Asy'ariyah. Ya. Jadi
kita tidak mengikuti keyakinan mereka. Adapun al-ihsan, benar Allah terkadang berbuat ihsan kepada si fulan, terkadang tidak beri ihsan kepada si fulan. Sampai di sini saja insyaallah kajian kita pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan terakhir besok hari ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.